baik ya. Sebenarnya memang pilihan. Bapak asisten 3, Pak Yai. Pak Yai yang merangkap asisten. Matur suwun Pak asisten, Pak Yai. Ibu-ibu ketua Forikan Kabupaten Kota se-Jawa Timur, yang tentunya istri dari Bupati Wali Kota yang hadir sudah jauh-jauh. Sekali lagi Ibu, matur suwun nggih, sudah datang. Kabupaten Mojokerto raih juara pertama Yel-Yel Masak Ikan dan juara favorit untuk menu keluarga. Surabaya, The Royal Indonesia TV, PJ Ketua TPPKK Provinsi Jawa Timur Isye Sri Rahayu Adikaryono membuka lomba masak ikan tingkat Provinsi Jawa Timur di salah satu convention center Surabaya, Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024. Acara ini diikuti oleh peserta dari 26 kabupaten kota se-Jawa Timur. Kompetisi ini mengadu tiga kategori, yakni kategori menu keluarga dengan bahan baku ikan tuna, serta kategori menu balita dan kategori kudapan menu yang dimasak dengan bahan baku ikan unggulan daerah masing-masing. Isye saat ditemui wartawan Royal TV usai membuka lomba masak ikan mengatakan, "Saya tekankan kalau lomba ini bukan hanya tentang memasak, tetapi juga tentang memperkenalkan keberagaman jenis ikan dan cara mengolahnya. Ini juga ajang menunjukkan ikan unggulan dari masing-masing daerah," ungkap Isye. Lebih lanjut dikatakan, "Kita akan melihat berbagai kreasi masakan ikan yang diolah dengan berbagai teknik dan bumbu. Semua peserta memiliki kesempatan untuk menunjukkan keahlian dan kreativitas mereka. Maka mari kita sambut mereka dengan hangat dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya," lanjut Isye. Titik, kita tahu kalau makan ikan ini adalah salah satu usaha untuk mengurangi risiko stunting. Jadi dengan bereksperimen di sini, orang tua akan punya lebih banyak opsi kreasi ikan untuk anak-anak kita di rumah. Tak hanya itu, Isye mengungkapkan apresiasinya karena berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, angka konsumsi ikan jatim tahun 2024 adalah sebesar 58,76 kg per kapita. Angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dari yang sebelumnya hanya 57,27 kg per kapita pada 2022. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Muhammad Isa Ansori mengatakan bahwa tujuan lain dari lomba ini adalah untuk mencari karya kudapan terbaik. Mengingat, pemenang dari kompetisi ini akan mewakili Jawa Timur di Lomba Masak Ikan Tingkat Nasional di Jakarta nanti. Jadi ini juga bentuk kerjasama Dinas Perikanan Kap Kota di Jatim serta komponen masyarakat dalam mendukung program nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemar Ikan. Maka pemenangnya akan menjadi peserta di tingkat nasional nanti, ujar Isa. Di akhir acara, ditentukan tiga pemenang favorit untuk masing-masing kategori. Untuk kategori balita, pemenangnya adalah Kabupaten Pasuruan, untuk kudapan pemenangnya Kabupaten Jombang, dan kategori keluarga adalah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan harapan I dan II masing-masing adalah Kabupaten Situbondo serta Kabupaten Tuban. Sementara pemenang ketiga berasal dari Kabupaten Bangkalan, juara kedua berasal dari Kota Kediri, dan juara pertama diraih oleh Kabupaten Trenggalek. Maka, selain memenangkan trofi dan uang pembinaan senilai 7,5 juta rupiah, Kabupaten Trenggalek berhak mewakili Jawa Timur di tingkat masak ikan nasional. Nantinya, segala persiapan menuju kompetisi tersebut akan terus dimonitor dan didukung pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan
Terima kasih, Ibu. Jadi sadar kalau mengikuti kegiatan ini, jadi masyarakat itu sadar untuk gemar makan ikan. Yeah. Jadi anu sangat bermanfaat untuk bikin lomba kayak gini, jadi menyadarkan masyarakat akan pentingnya makan ikan. Gitu, Pak. Kabupaten kami yang mengadakan dari lomba juga dari Kabupaten Mojokerto, kita memang juara satu, jadi dinaikkan ke Jawa Timur Provinsi. Harapan kita untuk lomba kali ini ya Mojokerto bisa menang lagi di tingkat Jawa Timur. Hari ini kita menyajikan untuk yang live masak tadi, tunanya itu kita masak, di roll, dikukus sama diisi sama tumis daun stroberi. Karena daun stroberi kan belum umum, Pak, daun stroberi bisa dimakan, jadi kita tampilkan untuk masak tuna, kita masak sama daun stroberi, kita tumis. Yang untuk ya kita namakan tuna swidadari, jadi itu singkatan dari tuna sambal sayur dibuat dari daun dan buah stroberi. Yang untuk balita kita pakai kimbab Jowo isi lele, jadi kita singkat kim jole, jadi kimbab Jowo isi lele. Itu untuk norinya kita juga bikin sendiri dari nori yang dari tepung sama daun bayam, terus isinya ada daging lele, kita juga pakai abon lele bikin sendiri, dan kulitnya biar nggak kebuang jadi kerupuk kulit lele. Itu ya. Kudapan ini kita angkat dari Mojokerto karena ikan yang kita angkat ikan wader. Mojokerto kan terkenal dari ikan wader. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya, Cok Santoso.